Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Ya. Nama gue Farel. Nama gue Yudia. Nama gue Kojan. Nama gue Kelana. Nih, ini ada recap nih, nah. Oke. Hari ini kita akan melakukan studi lapangan tepatnya ke UI dan ke Fakultas Psikologi dan Fakultas Hukum. Nah, bagaimana keseruan kita di sana? Yuk, langsung aja kita yuk. Nah, kita udah sampai di UI, tepatnya di Fakultas Psikologi. Nah, Fakultas Psikologi UI ini didirikan dari tahun 1 Juli 1960. Nah, untuk nanti gimana seruan psikologi, kita lihat aja. Psikologi itu kayak gimana sih? Kunci masuk UI itu sebetulnya susah gitu kan. Intinya apa, kalian niatnya sudah full segala macam, belajar sudah kerja keras, tapi biasanya banyak yang sering melupakan informasi gitu kan. Informasi UI, informasi penerimaan, informasi tes, semuanya kami buka di website. Jadi kalian sudah belajar mati-matian, kalau kalian melewati tanggal-tanggal penting ini, cuma usaha kalian semuanya, gitu kan? Sekian hari ini kita udah ketemu di Fakultas Psikologi UI. Besok kita langsung ke Fakultas Ilmu Komunikasi di UNPAD. Fakultasnya para remaja banyak banget yang pengen masuk. Oke. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki area Jatinangor dan kita sudah mendekati kampus Universitas Pajajaran. Dan di sebelah kanan ada ITB Jatinangor. Tadi juga ada IPDN. Oh, sebelah kanan Bapak di sini, di kanan ya, sebelah kiri kalian. Nah, ini kampus ITB yang dimana dia ada juga di Bandung pusat sana dan sini cabangnya. Dan, nah, sekarang kita akan masuk ke lingkungan kampus Universitas Pajajaran di depan. Salah satu kayak kerja sama-sama universitas luar negeri itu kayak gimana ya? Itu tahun lalu ya Pak ya, kita ada kerjasama dengan Erfurt University Jerman. Jadi kita mengirimkan 30 dosen dan mahasiswa untuk presentasi karya ilmiah. Terima
saya Muhammad Safi Rafe di sini dari Prodi Televisi dan Film angkatan 2018. Jadi saya baru lulus SMA tahun ini. Jadi kalau misalnya input nilai gitu, nanti dari nilai itu bakal diambil biasanya berapa ya, 50% teratas sih singkat saya. Nah, nanti dari situ biasanya yang bisa daftar, nanti kalian itu suruh masukin inilah pilihan kalian. Nah, ini saran dari saya, kalau misalnya untuk ngambil pilihan, jangan terlalu mikirin, ah gua kan di peringkat ke, ini contoh realistis saya ya, gua kan di peringkat ke 40, terus gua ngambil prodi yang peminatnya banyak, ntar gak dapat, udah gak usah dipikirin. Masih dapat kalau misalnya rezeki mah, tapi kalau gak rezeki ya udah. Terus kalau misalnya untuk usahanya ya bagusin aja nilai. Terus kalau misalnya udah input kan gak bisa usaha lagi ya, paling banyakin doa, berbakti sama ibu, sama bapak, sering-sering sholat, puasa Senin Kamis, gitu. Insya Allah deh. Jadi sekarang kita berada di Trans Studio. Ini lah Betty. Ini masih satu Trans Studio ya, lumayan bagus ya. Lalu ini ada Trans Studio. Ya lihat coba kameranya. Nah iya, Trans Studio Mall yang dulunya Bandung Super Mall. Itu ada roller coaster, ada gambar King Kong. Ya serem. Ya. What we do here is go back. Jadi lu kayak gimana perasaan lu kali sini? Di sini? Iya. Senang. Sampai cuma tinggal di sini aja. Main apaan lu? Sini. Lu sini main apaan? Belajar sama dunia lain. Dan lu gak basah? Udah lama. Takut, kemacet. Jadi gimana di sini? Jadi tadi gue habis ke Trans Studio, gue main Giant Swing, main Gelajah, dan lain-lain. Terus itu seru banget sih, tapi ngantrinya gitu. Cuma, tapi gimana ya? Enak ya? Enak kok, enak kan? Basah-basah main Gelajah mantap.